Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Saryu. And so, hari ini kita bakalan mainin game Minecraft Mini Games. Okay, the detective has been killed. Oh shit, this is bad guys. Ini benar-benar. Oh, okay, gue liat guys. Oh, no! Okay, miss. Halo semuanya, sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Caranya gampang kok, kalian bisa lihat di bawah video yang tombolnya warna merah, tinggal kalian klik. Dan kalian jangan lupa nyalakan loncengnya. Ting. Gampang kan? Enjoy the video. Mini games yang kita mainin hari ini adalah mini games Murder Mystery. Well, ini klasik banget ya. Dulu gue sering banget main Murder Mystery. Entah itu udah beberapa bulan lalu atau mungkin setahun yang lalu, or maybe 2 years, kayaknya setahun yang lalu dah, setahun lebih yang lalu gue gak main minigames. And so ya, gue kembali di YouTube guys. Sebenarnya tujuan utama gue bikin video ini untuk menjelaskan ke kalian kenapa Saryu kagak upload selama 7 bulan, 8 bulanan lebih ini. Well, sambil dijelasin, kita sambil main game Murder Mystery, okay? Okay, di sini ada Infection, Fire versus bla bla bla, dan Click, Classic, Double Up, and Assassins. Well, kita main yang biasa aja ya guys ya, Murder Mystery Classic, karena well, this is the classic gitu loh, ini yang klasiknya gitu loh. Okay, sambil main game, sambil gue jelasin kenapa gue gak upload-upload. Sambil kita have fun juga, okay guys. Sebenarnya ini adalah video pengganti, karena seharusnya hari ini gue upload Minecraft Harry Potter, cuman Minecraft Harry Potter gue itu filenya tuh rusak gitu guys. Jadi literally gak bisa diupload. That's so sad. Jadi episode 2 bakal nanti terskip. Okay, sorry banget guys, I'm really sorry. Gue bener-bener minta maaf karena hal itu bisa terjadi karena gue ceroboh dan gue gak ngecek di recordingnya. Balik ke topik, kita sambil main game mini games Murder Mystery. Sambil gue jelasin why gue gak upload YouTube. Oke. Pertama-tama guys, gue gak upload itu karena gue udah agak jenuh sama YouTube waktu itu. Like literally bener-bener jenuh. Bisa dibilang tuh bener-bener bosen lah, record segala macem. Dan apalagi main Minecraft. Wah, sumpah guys, main Minecraft tuh bener-bener bikin gue bosen waktu itu. Well, butuh sekitar waktu 7 bulanan lebih untuk, kayaknya lebih deh, gue kayaknya vakum lebih deh. Gue sempet online, sempet upload, cuman waktu itu cuma 1-2 kali, abis itu hilang lagi. Ya kan? Setelah FIFA Teen gak ada, gue literally bener-bener stop nge-YouTube. Well, salah satu penyebabnya juga waktu itu gue main game Black Desert Online, which is itu game benar-benar bikin gue males nge-YouTube karena addicted kecanduan sama game itu. Tapi yang benar-benar bikin gue stop nge-YouTube itu literally karena emang jenuh sama Minecraft. Dan waktu itu juga pingin banget fokus karir di musik. Sebenarnya sih nggak banyak alasan kenapa gue nggak nge-YouTube. Alasannya cuma itu doang. Jenuh main Minecraft, jenuh nge-YouTube, dan pingin fokus sama musik. Literally cuman itu doang. By the way, gue baru nyadar gue dari tadi pegang bow guys. Apa berarti gue di sini? Wait, no, role gue innocent. Tapi kenapa gue pegang bow ya? Dari tadi jalan-jalan gue kagak nyadar kalau gue dapet bow. Okay. Kita jalan-jalan terus aja tanpa kita sadari ya guys ya. Mungkin kita lama-lama nanti dapet arrow yang sangat banyak. Okay, the detective has been killed. Oh shit, this is bad guys. Ini benar-benar. Oh, okay, gue liat guys. Oh no! Okay, miss. Hey, jangan ke situ. Oh no, shit. Dilempar. Okay, kita harus kabur guys. Kita udah tahu siapa itunya. Apa namanya? Murdernya. Literally kita udah tahu. Sekarang kita harus kumpulin gold banyak-banyak buat dapetin arrow. Oh my god. Gue udah lama banget guys gak manah. Jadi mohon maaf nih kalau miss tadi ya panahnya. By the way, kita masih ada sekitar 6 orang kan. Ya bagus lah. Oh bukan. You are a good guy. Are you a good guy too? Oh yeah. Dia juga orang baik. The bow has been dropped. Oh, berarti dia mati dong. Oke, black lah. Gue butuh panah lagi. Kalau nggak salah cara dapat panah tuh ngumpulin gold ingot terus kita beli. Ada mayat di sini guys ya. Kalau ada mayat di sini berarti dia ada di situ. Oh my god, itu kayaknya itu dia ada. Oh my god. Lari lah, please. Oh no, ya. Kita harus lari teman-teman. Ah,
shit. Gue kalau mati gitu gue langsung kayak kaget gitu loh guys. What the heck man. Oke, okay, one more time. Kita bakal main satu kali lagi guys. By the way, kita balik lagi ke topik soal masalah gue nggak upload. Gue minta maaf banget ke teman-teman di sini semuanya. Gue berharap teman-teman di sini literally kagak marah atau gimana. I'm really sorry kalau gue baru balik lagi sekarang. Dan ya, kenapa gue balik lagi sekarang? Pasti kalian juga bertanya-tanya kan, kalau Kak Saryu udah fokus sama musik, kenapa Kak Saryu balik-balik lagi gitu? Literally, gue itu dalam satu bulan ini gue ngeliat perkembangan channel ini. Dan masih banyak banget kalian-kalian di sini yang komen-komen di YouTube gue, walaupun gue udah lama banget gak upload. Dan itu bikin gue terharu. Dan bikin gue kayak merasa, aduh, masa gue gak upload-upload lagi sih? Padahal kalian tuh masih sering aja gitu loh komen-komen. Padahal kan udah gak ada video baru lagi gitu loh. Dan video-video gue yang lama juga viewsnya tuh selalu meningkat, meningkat, dan meningkat. So yeah guys, gue benar-benar sorry banget. Literally sorry gak upload-upload. Baru kita jalan-jalan aja terus kayak begini guys. Mungkin tiba-tiba dapat panah dan bau. Ternyata enggak, sepertinya itu enggak terjadi lagi ya. Karena dari tadi gue udah jalan-jalan, tetapi gue tidak dapat panah dan bau. Aduh, gue udah lama banget gak main Murder Mystery. Jadi kayaknya, mohon maaf aja nih guys kalau noob-noob begini. Hey yo. Oke, okay. Kayak bikin krim anjay mukanya. Ini apa nih? Ini minimap. Sih, gue ngerti. Loh, kok gue di dalam air begini lagi? Wow, shit, apaan itu? Anjay, what the hell was that lah, mate? Shit, kaget. What the? Kayaknya ada skeleton guys ya. Ini gelap bet. Gue kagak bisa ngeliat. Sumpah. Gak main deh. Ini karena gue sambil pakai lighting. Lighting tuh kayak pencahayaan gitu guys. Jadi gue gak bisa ngeliat gamenya tuh kalau gelap-gelap kayak gimana. Literally kita butuh yang namanya, yang namanya gold ya. Buat dijadiin bow, I think. Lupa-lupa inget gue dijadiin bow-nya aja gue udah lupa guys. Sumpah. Baru deh innocent-nya masih 10 aja nih guys. Kira-kira murder-nya kemana ya? One bow shot! Holy yes! Oke, gue bisa dapat one bow shot ini dari satu gold brick gitu ya. Oke. Woi, 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 woi. Ada petir lagi guys. Dan tadi gue kayak dengar suara skeleton. Kayaknya bukan petir ya, di atas tuh kayak bom cuy. What the hell is going on lah mate? Ini apaan dah? One MVP Krishna Egg Point, top score. What is this? What are you doing? Bro, kita gak bisa ke dalam. What the hell? Oh, I win? Oh, literally gue. What happened? Okay. Oke, kalian bisa lihat itu yang terjadi. Ya paling enggak gue menang, walaupun gue jadi korban pertamanya. Alright guys, sekian terima kasih buat semua teman-teman di sini yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Anyway, kalau kalian sudah like video ini, jangan di unlike ya. Maksudnya gue like terus, come on guys, press that like button. Dan kalau kalian belum subscribe dan mungkin kalian tertarik dengan channel ini, kalian tinggal subscribe, oke? Okay? Anyway, see you guys later di video selanjutnya. Besok Minggu gue bakalan upload video Minecraft Harry Potter, oke? Okay? Sekitar 1 bulanan atau 2 bulanan gue mungkin bakalan upload setiap hari guys. So, see you guys later in the next video. Bye-bye.